Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Di hari yang sangat berbahagia ini, kalian masih tetap berada di Bawean Channel. Di channel ini, menyajikan informasi penting, unik, menarik, bahkan misteri yang ada di Pulau Bawean. Tidak hanya itu, di sini menyajikan informasi lengkap mengenai sejarah, wisata, tradisi, budaya, seni, dan masih banyak lagi. Untuk pertemuan kali ini, akan membahas keunikan nama panggilan orang Bawean. Kalian penasaran? Ya, itu pasti. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan bagi yang memiliki saran, masukan, atau rekomendasi video, kalian langsung saja tulis di kolom komentar di channel ini. Mungkin sudah terlalu lama, langsung saja kita tonton. Keunikan nama panggilan orang Bawean. Tentunya, setiap orang memiliki nama panggilan sebagai tanda pengenal bagi para teman, kerabat, keluarga, dan sebagainya. Namun, terkadang nama panggilan seseorang menjadi unik ketika seorang memanggil kita dengan unik. Dan dalam pertemuan kali ini, kita bahas keunikan nama panggilan orang Bawean. Dalam hubungan kekerabatan di masyarakat Pulau Bawean, nama panggilan adalah salah satu unsur yang paling penting untuk menunjukkan derajat pergaulan. Penggunaan gelar keluarga mencerminkan kedudukan seseorang dalam susunan keluarga tersebut. Contohnya, Bupa, Mak, Ale, Kakak, Obe, Mamang, Bibi, Wa, Toa, Piu, Kompoi, Martoa, Manto, Pisan, dan Epar. Ada hal yang unik dalam penyebutan nama seseorang di Pulau Bawean. Masyarakat Bawean suka mengulang satu suku kata sebagai panggilan seseorang. Contoh, kebiasaan ini adalah bentuk kemesraan kasih sayang terhadap persaudaraan di Pulau Bawean. Memanggil seseorang dengan mengulang satu suku kata merupakan cara yang paling mudah. Selanjutnya, kebiasaan ini menjadi identitas warga Bawean, sebuah kesepakatan yang mengikat dan tidak tertulis. Sayangnya, kebiasaan yang baik ini juga mulai memudar. Panggilan seorang anak kepada ayah dan ibu sudah bergeser ke papa, papi, abi, umi, mama, dan mami. Seorang istri yang biasanya memanggil suaminya dengan panggilan kakak atau abang, dan seorang suami yang biasa memanggil istrinya dengan sebutan Ale atau Adik, kini bergeser menjadi Mama, Mami, Umi, dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya. Gimana guys penjelasan kali ini? Apakah membuat kalian terhibur, mengerti, memahami, atau membuat bingung? Ya, kalian tuliskan saja pendapat kalian di kolom komentar di channel ini. Ditunggu komentarnya guys. Terima kasih telah menonton video ini, walaupun mungkin tak masuk akal bagi kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Bagi para penonton yang punya saran, masukan, atau rekomendasi konten, kalian tuliskan saja di kolom komentar di channel ini. Dan bisa juga melalui sosial media admin. Kurang lengkap rasanya jika kalian tidak like dan share video ini guys. Saya akhiri perjumpaan kali ini, sekian dari saya, mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dan kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give it in